Halo sobatku, kembali lagi bersama gua Potter Indra. Nah, kali ini gua mau bahas tentang relik nih guys di Tower of Fantasy. Gua direkomendasikan sama salah satu teman gua dan gua mau cobain ya salah satu untuk itemnya yaitu Cybernetic Arm. Untuk statusnya ini kita bisa menarik target sesuai dengan arahan yang kita tuju nih. Katanya lebih bagus kayak gini. Kayak kita beli. Di sini gua sebenarnya dapat SR Relic Shard Box dan kalian pasti juga mendapatkannya ya. Jadi lebih baik kita koleksi terlebih dahulu. Ini jubah untuk Quantum Clock Shard, yaitu kita menghilang dari bayangan musuh. Jadi kita mau menyusup pun juga bisa. Dan gua mau membeli ini, tinggal satu aja. Kita klik OK dan gue dapat. Dan sekarang kita mulai untuk aktifkan terlebih dahulu untuk bagian relik, lalu yang terkunci ini kalian klik OK dan kita mendapatkan Saber Arm. Saber Arm sendiri kita kerahkan ya, lalu kita ganti di bagian jackpot ini, gue ganti untuk Cybernetic Arm. Kita coba kayak tembok kayak gini ya, terlalu tinggi nih ceritanya. Lu tekan, arahin paling atas sampai sama kayak gini. Nah, kalau dia udah lock biru, kita bisa klik. Set. Wow, the power of Spider-Man. Nah, kayak gitu, guys. Kita coba lagi. Wow, arahan. Mayday. Awas. Mede. Gue mau nuju ke paling atas ceritanya sih. Oh, dari sono dulu ya. Sah. Oke. Nice. Lalu kita CD lagi. Satu kali lagi. Untuk CD-nya berapa detik nih? Kita diarahin sana nih. Wah, astaga. Oh my god. Nah. Oh, CD-nya cukup cepat juga dan ditambahin Jade Ball. Yaps. Oh my god. Let's go, brother. Wow. Oke. Sampailah ke bagian sini atasnya. Kita arahin sana. Oh, ini target musuh ya, sama target musuh. Brother. Oh. Kayak panah ya? Gue punya Tsubasa guys, panahnya Tsubasa. Oke, jadi seperti itu untuk tutorialnya yang direkomendasikan oleh temen gue dan gue coba dapetin untuk Cybernetic Arm-nya. Ini pertama kali gue mencoba untuk ambil fragment dari relic sendiri dan gue swipein ke bagian Cybernetic itu secara gratis dari free to player gua. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.